Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fishing Lovers. Salam satu hobi buat para pemancing ikan mas, baik harian maupun lomba. Kali ini saya akan membuat umpan berbahan dasar jempol pandan wangi dan jempol amis. Sebelum ke peracikan, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu jempol pandan wanginya 2 sendok makan. Warnanya kehijauan ya, untuk jempol pandan wangi. Satu, dua sendok makan. Kemudian kita masukkan jempol amisnya seperti ini, warnanya agak ke kuning-kuningan ya. Masukkan satu sendok makan, satu cukup ya. Terus kita masukkan denkounya 1 sendok makan juga. Satu sendok saja, Lur. Terus yang keempat, kita masukkan pelet jitunya ya, satu bungkus. Dimasukkan semuanya. Kemudian kita masukkan dehonya, kira-kira 1 sendok makan. Ini eceran Rp5.000. Dimasukkan semuanya. Terus yang terakhir kita masukkan kuning telur asin. Pakai kuningnya saja. Oke, semuanya sudah dimasukkan. Yang terlebih dahulu kita haluskan itu deho dan kuning telur asinnya ya. Oke, seperti ini. Ini sudah halus, kita campurkan semuanya. Nanti buat teman-teman yang hobi menggunakan kroto, silahkan tambahkan kroto secukupnya ya. Saya kalau menggunakan umpan racikan yang ini, tidak lagi menggunakan esen, Lur. Langsung saja.
aromanya mantap, jadi ada amis gurih ya. Maaf, maksud saya amis wangi. Kalau misalkan mau jadi umpan seperti ini, umpan rames namanya, nggak masalah ya. Bagus. Mau ditambah air lagi juga nggak masalah, gimana enaknya teman-teman saja. Saya biasanya nggak pakai air lagi. Jadi ya kan, kalau dirames keras dia. Jadi saya suka pakai umpan rames. Ini namanya umpan rames kalau kayak gini. Jadi pas diteken di kail itu dia nempel. Ya kan? Seperti ini. Kalau misalkan mau pakai air silahkan, nanti tinggal penambahan krotonya ya. Buat yang suka pakai kroto, nggak pakai kroto juga nggak masalah. Kita tambahkan air sedikit. Baiklah, umpannya sudah jadi lur, aroma pandannya tercium banget ya, terus aroma jempol amisnya juga tercium, kuning telur asinnya tercium juga, jadi susu dan kuahnya juga tercium. Jadi semua aroma di sini tuh tercium ya, jadi nggak ada yang gimana ya, maksudnya nggak ada yang terlalu menonjol baunya atau aromanya. Jadi semuanya pas di sini takarannya ya. Umpannya mantap ini lur. Dari semua bahan aromanya tercium pas. Mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, umpannya sudah jadi ya. Umpan rames atau remas ya, seperti ini. Buat yang suka video ini silahkan di like ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.